Halo guys, jumpa lagi bersama Kikusumo. Kali ini Kikusumo lagi ada di Desa Banyu Urip, tepat itu situs Perigi. Nah, kita lihat ya guys ya. Ini cagar budaya yang wajib dilindungi, dijaga dan jangan dirusak ya guys ya. Nah, kita lihat. Di sini itu kisah awal mulanya itu adalah terusirnya Pangeran Jayakusumo, salah satu pangeran di Kerajaan Majapahit. Nah, begitu sudah melanglang buana ke arah barat, sampailah dia di sini. Terus apa? Adiknya itu nganu guys. Ceritanya haus. Nih. Terus Pangeran Jayakusumo mengeluarkan kerisnya, yaitu keris Kiai Dalang. Dia tancapkan ke tanah, terus keluar air guys. Nah, air itu menjadi sumber kehidupan, urip nek basa Jawane ya guys ya. Nah, jadi ini istilah banyu urip. Oke, ono yoni. Yoni dan ada tempat nganu guys, di sini tempat tempat duduk pangeran. Nah, ini aulanya, aula Perigi. Ya, mungkin masih kepercayaan ya, kepercayaan warga sekitar lah. Ya, harus dijaga ya, guys, di situs Perigi. Nah, ini aulanya. Oh, aulanya suka buat wayangan atau acara-acara syukuran lah, syukuran. Oke, okay. Cukup sekian ya guys dari situs Perigi, Desa Banyu Urip, Kecamatan Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah. Matur nuwun sudah menonton, terima kasih sudah menonton, and see you.